Assalamualaikum, anda bersama saya Sherry Ibrahim dalam rancangan Sembang Chef. Setiap episod kita akan sembang dengan chef jemputan. Bukan itu saja, tetapi chef jemputan kali ini akan sediakan menu istimewa. Ha, dari mana? Dari Sarawak. Jadi kalau anda nak tahu dengan siapa Sherry akan sembang sebentar lagi, jangan ke mana-mana dalam Sembang Chef. Sebenarnya Sherry memang tak sabar nak memperkenalkan chef ni. Ha, chef ni celebrity chef. Sangat ramai berapa-apa lagi kita orang nak bersembang-sembang dah tadi. Bukan itu saja, namanya telah disebut-sebut sebab dia telah memasuki pertandingan memasak 2010. Tidak mundur ke belakang tapi terus menuju ke hadapan. Kita mempersilakan. Ha, sekejap ni kipas sebenarnya. Chef Imelda Harris. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang baliklah. Terima kasihlah pinjam prop kita kan. Ya. Ah, nak kipas sikit kita. Sampai nyangkut dah ni. Amboi. Okey chef, kita cerita sikitlah kita sembang hari ni. Ah, okey boleh. Terima kasih kan sudi bersama Sherry. Terima kasih sebab jemput Imelda pada hari ni. Ha. Okey, kita mulakan dengan kerjaya yang berjaya. Oh, alhamdulillah. Okey, Imelda, selepas memang betul lah macam Sherry cakap tadi, selepas memasuki pertandingan masakan pada 2010 tu, Imelda memang baru tahu rupanya memasak ni bukan setakat masak nak bagi makan orang je. Okay. Actually banyak benda yang kita boleh buat dengan masak. So daripada situ memang Imelda tak menoleh ke belakang, lurus je ke hadapan, terus masuk ke dapur je. Dapur-dapur dan dapur lagi. Itulah Imelda memang bergiat aktif dalam bidang masakan sekarang. Imelda ada buat buku masakan. Imelda banyak buat cooking demo. Dan hari tu pun ada masuk dalam beberapa rancangan TV. Rancangan memasak, antaranya Spanish Fondant, Cipta Rasa 400. So itulah antara kegiatan Imelda telah buat setelah mengetahui bahawa memasak ni bukan setakat kita nak hidangkan orang makan. Itu. Resepi-resepi istimewa macam mana yang selalu Chef Imelda kongsikan bersama? Dah macam dalam buku tu. Saya dengar ada banyak resepi. Ada 100 lebih jugalah. 150 macam tu lah. 200 sahaja je. Biar ulas-ulaskan lagi lebih dari 100. Okay. Imelda berasal dari Sarawak. Jadi setiap resepi tu Imelda memang menyuntik unsur-unsur Sarawak di dalam setiap hidangan Imelda hidangkan. Itu yang kita nak dengar tu. Orang kata masakan Malaysia. Kenalkan lebih lagi kan? Ya, yeah, betul. So jadi bila Imelda pergi ke luar negara pula? Imelda sebab Imelda memang kaki jalan tau. Imelda memang suka berjalan. So setiap kali Imelda keluar negara, alhamdulillah Imelda telah melakukan mengadakan demonstrasi masakan di beberapa negara. Itu Imelda buat dekat Brussels, Imelda buat dekat Amsterdam, New Zealand dan juga Geneva. So setelah daripada itu, bila Imelda berjalan, Imelda turut mempelajari hidangan daripada luar dan membawanya balik ke Malaysia. Tapi biasanya Imelda akan guna teknik luar negara menggunakan bahan-bahan yang ada. So dia macam fusion sikit. Sebab kalau kita nak cari bahan-bahan, orang macam agak susah. Kan. So kita gunalah segala bahan-bahan yang dekat kita ni untuk memberi, menyuntik sedikit inspirasi daripada luar negara. Ada orang kata kelainan sikit, kreativiti dekat situ. Betul macam tu. Okay. Chef, adakah ini sebenarnya cita-cita asal chef? Sebenarnya tak pernah terdetik pun dalam hati nak jadi chef. Dulu Imelda waktu study, Imelda ambil seni bina. Maknanya boleh lah berseni. Patutlah udang ke apa ke. Kita macam tu kan. Kalau perasan, Imelda menggunakan ilmu Imelda belajar waktu study dulu ke dalam pinggan. Jadi kalau buat plating, memang dia ada structure. Dia ada tinggi rendah. Imelda biasanya gunalah teknik. Kalau Imelda buat plating, biasanya macam Imelda anggap pinggan tu adalah satu art, satu seni. Di mana kita meletakkan seni tu pada makanan di dalam pinggan untuk dihidangkan kepada orang. Tak sabar nak tengok nanti dia masak, dia nak buat macam mana pula kan. Tengok apa dia susu-susu, kita pun tak tahu. Macam itulah. Seni bina lepas tu? Lepas tu Imelda tak pun kerja dalam bidang seni bina. Imelda kerja dalam bidang marketing. Tentu kerja dengan keluarga. Lepas tu Imelda ambil beberapa cert di dalam human resource. Lepas tu barulah Imelda masuk pertandingan masakan tu. Okey, tadi kan chef ada sebut pasal pertandingan tu. Adakah sebab pertandingan tu membuatkan chef nak teruskan kerjaya sebagai seorang chef? Sebenarnya
kerjaya chef tu terbit selepas pelaningan tu. Memang Melda sebelum ni memang mata memang tak pernah tahu yang rupanya bidang masakan tu adalah antara bidang yang Melda boleh ceburi. Maknanya sebelum, okey, dalam bidang sebelum ni memang chef memang suka memasak ke macam mana? Okey, saya start mula memasak waktu umur 6 tahun. Memang suka masak. Memang suka masak, suka menyibuk. Yang wah, orang lain menyibuk dekat depan TV, Melda memang menyibuk kat dapur. Tahu nampak dah. Dah boleh nampak dah kan. So daripada kecil memang suka bantu mak dekat dapur. Memang kalau kunduri kendara yang paling bising ni Melda lah, walaupun tak buat apa-apa sebenarnya. Jadi dalam keluarga pun memang ramai tukang-tukang masak hebat. Jadi adalah tempias tu sedikit dekat Melda. Seronoklah macam tu. Maknanya sokongan tu memang ada lah. Memang ada daripada keluarga. Dan rakan-rakan yang kuat makan. Itu paling penting. Seronoknya. Sebab Imelda actually, Imelda suka sebab kita duduk seorang. Jadi kalau hujung minggu, kawan-kawan memang datang lepak dekat rumah. So bila lepak dekat rumah, the only thing yang kita selalu buat ialah makan. So masak memang tak nak keluar rumah. So masak, makan. Jadi hujung minggu tu memang hujung minggu masa untuk makan je. Aktiviti sihat sangat. Tapi diorang tu mesti kok-kok, masak-masak macam tu ke bawa juga bahan-bahan? Tak ada, datang je masak apa ini. Macam tu. Okay, saya nak tahu, secret weapon sebelum memasak. Sebelum memasak, kita kena ada hati yang tenang dan positif. Sebab bagi Melda, nak masak tu kalau kita sedih, memang sedih azab lah makanan kita. Jadi, kalau nak masak, kalau kita happy, kalau kita masak dengan hati yang ceria, dengan rasa penuh kasih sayang, insyaAllah apa-apa, lempeng pun sedap. Tak payahlah nak cakap benda lain kan. Lempeng kosong cecah gula pun insyaAllah sedap. Bermakna syarikat, saya rasa semua masakan ni semua akan membuatkan semua ceria. Sebab dia sentiasa je ceria. Daripada tadi sampai sekarang, dia sentiasa ceria. Masakan sentiasa ceria, InsyaAllah. Kita kadang-kadang tak nak lah masak benda yang complicated sangat. So macam nasi goreng, macam pasta goreng. Macam Imelda, Imelda tak suka sangat makan nasi. So banyak makanan yang Imelda makan macam mie. Sama. Tak suka nasi. Kentang semua makan. Makan. So Imelda memang suka macam pasta. Sama-sama. Mi kuning. Mi hun. Macam pelbagai jenis pasta kan, banyak jenis. Sama. Kan lasagna semua. So bagi Imelda, kalau empat bahan yang ringkas, sama ada kita masak sekali ataupun masuk je dalam oven, itu dah boleh siap kan? Yes. Senang. Cepat. Betul. Sangat cepat. Syamina, setakat ni saya dapat tahu yang career chef berjalan dengan lancar. Saya dengar ada buku juga. Ada beberapa buku. Secubit Garam Sebelum Gula, Chef All Star, dan juga yang paling latest, A Taste of Sarawak. A Taste of Sarawak. Itu memang Sarawak di dalam buku tu. Mereka kongsi dalam 30 resipi Sarawak. Sarawak, makanan kena Sarawak. Kena belilah. Kena carilah cepat-cepat. Okey. Okey, ada tak lagi orang kata pencapaian yang chef masih, orang kata nak capai, yang masih nak pergi ke arah tu? Okey, ada lagi satu cita-cita yang Imelda haraplah boleh diimpian, impian boleh jadi kenyataan. InsyaAllah. Imelda nak ada sebuah restoran di luar negara, InsyaAllah. Adakah nak bawa taste of Sarawak di luar negara? Dia bawa taste of Sarawak dan taste of Malaysia overall. Sebab sewaktu Imelda berjalan di luar negara, kalau waktu buat demonstrasi masakan, Imelda memang dia bawa resepi yang memang berunsurkan ciri-ciri Malaysia. Macam hari tu Imelda buat pengat pisang upside down cake. Macam mana tu? Kita buat pengat dulu. Lepas tu dah kita buat sirup pengat tu, kita letak dekat dalam acuan, baru kita letak dia punya adunan. Dan kita bakar. Dia tengah-ngang lah diorang sebab Imelda guna gula Melaka, guna pisang tanduk. Dan umai pun Imelda pernah buat juga waktu dekat New Zealand. Waktu tu kita guna fresh salmon New Zealand. Dan kita buat marination, letak halia, letak bawang. Jadi kita bawa flavor daripada negara kita keluar untuk membuka mata diorang juga. So diorang tahulah masakan kita tak adalah macam grill-grill yang biasa kita rasa. Macam tu. Baik, kita banyak gunakan herba, bunga kantan lah. Macam tu. Jadi negara mana yang chef pilih? Restoran kau nak buka kat luar? Kalau nak buka, susah ni. Satu je. Rasanya Imelda nak buka dekat Brussels kalau ada rezeki. Brussels ada rezeki. Macam
kalau Italy tu memang diorang memang kaya dengan makanan kan. Yeah. Ha, tapi kalau Brussels, mana rasa mempunyai potensi yang besar kalau kita nak maju ke, sebab dia tengah-tengah kan. Mm. Ha, kalau macam ada sebuah ada satu restoran Malaysia, insya-Allah. Kat situ insya-Allah. Betul kan Syah, apa sahnya kalau kita memperkenalkan lagi menu masakan dari Malaysia ke luar negara. Betul. Ha. Biasanya orang tahu sate je kan. Ha, ini kalau kita bawa asam pedas, kita bawa rendang, kita bawa masak kicap kita. Ha, sesuatu sama yang tumis. Lain. Ha, sama tumis kita, sama petai. Ha, sebab sekarang ni kalau kita nak kata cari bahan di luar negara dah tak ada masalah. Semua bahan-bahan tu kita boleh dapat. Senang. Ha, banyak kedai yang menjual bahan-bahan daripada Asia Tenggara punya masakan. Ha, tak ada masalah. Jangan ke mana-mana bersama Sherry dan Chef Imina Haris. Sebentar lagi dalam Sembang Chef. Jom kita minumlah. Orang ramai. Kembali lagi bersama Sherry dan Chef Hilmi dah hari sejak panas. Okey, tadi dah cerita dah kejayaan dia, impian dia apa semua. Tapi kali kita nak kuat-kuat sikit lah rahsia dia, latar belakang dia sebenarnya. Kita mulakan dengan aktiviti harian. Aktiviti harian? Selain memasak tau. Masa tu tak dengar lah. Okey, selain memasak, Malda aktif juga pergi gym. Pergi, okay. Pagi memang seminggu, dalam seminggu tiga kali pergi. Rutin setiap hari Isnin, Khamis dengan hari Sabtu. Lepas tu, selain daripada memasak, Imelda ada beberapa ke kedai. Ke kedai dah satu hal lah. Ke restoran, nak kena tengok. Tapi tak adalah selalu sangat sebab pekerja memang dah ni lah. Kadang-kadang Imelda pergi kelas kelas buat accessories. And at the same time, Imelda ada buat satu program yang kita buat dengan budak-budak remaja. My Prodigy nama dia. So selain belum masak, Imelda juga aktif dengan My Prodigy ni. My Prodigy ni ialah satu program yang kita mengenal pasti bakat semula jadi pada seseorang. Otak kiri, otak kanan. So selain daripada masak, Imelda masuk office juga untuk kerja yang lagi satu. Interesting. Macam ni wanita-wanita moden ni, siang dan malam ni. Kan. Macam kerja. Mana chef bagikan masa di antara ketiga-ketiga kerja ni? Sebab bukan kerja senang kan. Ada restoran sendiri, kena jaga staff. Bagaimana chef, orang kata, communicate dengan staff-staff ni, train diorang? Okay, biasanya Imelda, sebab kita ada pocket, Imelda ada assistant. So, staff assistant ada untuk satu kerja. Jadi, kita supaya jadual kita tak, apa tadi, tak berkecamuk dan tak juga clash lah. So, macam Imelda, Imelda percaya kalau kita percaya dengan rezeki masa, insyaAllah Allah bagi masa cukup untuk kita buat semua benda. Itu Imelda memang amalkan lah. Alhamdulillah, dalam kita sibuk-sibuk pun, Imelda sempat luangkan masa balik kucing, jumpa keluarga, sempat luangkan masa dengan kawan-kawan. Jadi tak adalah kita sibuk dengan kerja saja. Tapi yang paling penting, kita tahu mana yang nak didahulukan. First thing first kata orang. Tapi kan daripada tadi kita tengok chef kita sentiasa ceria. Tapi chef, setiap keceriaan tu pasti ada kesedihan. Kesedihan tu maksud Sherry, saya nak tahu mungkin along the way mungkin ada kepayahan dan cabaran, ataupun orang kata kadang-kadang tu ada kegagalan. Sebab daripada situ kita akan lebih orang kata apa, berusaha untuk kehadapan. Betul. Macam especially okay, macam kadang-kadang bila ada klien nak minta resepi kan. Macam diorang nak suruh Imelda buat resepi menggunakan produk diorang. Kadang-kadang kalau kita nak buat eksperimen, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak. Kalau jadi tu memang alhamdulillah lah. Kalau tak, kadang-kadang bila kita tak, bila kita tengok kepada kegagalan itu, kita rasa benda tu akan mendownkan kita. Sebenarnya tak. Itu adalah satu cara yang kita boleh ambil, tengok daripada positive side. Imelda adalah seorang yang sangat positif. So, memang. I take things positively. Ada juga masa down, pernah. Tu masa tu, dalam satu bulan tu, ada tiga orang yang sangat dear tu, Imelda meninggal. My best friend punya father, my cousin punya best friend dan nenek. So satu bulan tu dalam kurang masa 30 hari tau. Jadi waktu tu Imelda tak pernah rasa down sangat. Waktu tu lah memang paling down. Sampai 2 minggu tu tak boleh buat apa. Sebab kita memang seorang yang sentiasa positif. Tapi bila kita kehilangan, kalau seorang tu kita boleh kuat lagi. Ini dalam masa 30 hari 3 orang. Tapi waktu tu kawan-kawan Imelda, keluarga memang banyak memberi semangat. Syah, mungkin boleh lah cerita sikit dengan kita orang, kenangan-kenangan manis ke pahit ataupun kenangan-kenangan melucukan. Okey, Imelda paling ingat waktu kecil, waktu tu mak baru beli periuk baru tau. Berkilat sangat periuk tu. Tu sorok, siap sorok lagi periuk tu. Time tu pula lah sepupu balik datang rumah. So nak ajak main.
lain. So kita orang memang suka main masak-masak. Tapi selalunya kalau main masak-masak, tak adalah masak betul. Tapi hari tu entah macam mana dapat inspirasi nak masak betul. Lepas tu terjumpa pula periuk baru tu, kita pun pergi luar rumah, bakar sabut kelapa dengan ni. Periuk daripada berkilat boleh nampak muka tak? Dia jadi hitam, hitam legam. Ha. Lepas tu kita masak. Kita macam masak. Dulu kan suka tiru Chef Wan lah. Macam masukkan wahan, masuk daun, masuk batu, tunggu ayam gelegak. Macam tu. Lepas tu periuk tu memang sarakamahul azim lah. Memang dah tak ada nak guna. Mak punya marah. Dia punya marah tu macam kita jadi takut. Tapi tetap tidak membantutkan semangat Imelda masuk ke dalam dapur. Nampak tak semangat chef kita ni. Tapi teruk lah juga kena marah waktu tu. Yelah main dengan api dalam. Dengan api dengan periuk dia dah tak boleh pakai dah. Memang kesian dan nakal. Macam mana ni? Okey, apa lagi? Idola pula. Idola. Yang dikagumkan. Suatu hari nanti, saya nak jadi macam dia. Okey, kalau idola Imelda memang... Idol Imelda ialah Martha Stewart lah. Okey, saya tahu yang tu. Sebab so, dia masak, dia buat semua. Dia buat accessories, dia masak. Dia buat buku, dia berkebun. Dia macam-macam dia buat. Macam Imelda, Imelda suka menari, suka menyanyi, suka masak, suka melukis. So, Imelda memang buat banyak benda. Memang kalau aktif art, ya? Memang aktif. Suka benda pasal arts kan? Pasal arts, ya. Yeah, memang suka. Bagi Imelda, art tu tak semestinya yang kita tengok dekat dinding, lukisan. Makanan juga ialah menggunakan satu art. Macam tu. Kalau mesti meriah sekejap kita nak buat. Chef, mungkin ada tak macam orang kata benda-benda yang chef tak gemar, chef tak pernah rasa benda tu tapi chef kena guna bahan itu untuk create satu menu atau satu resipi yang baru? Okey. Biasanya dulu waktu pertandingan tu banyaklah benda-benda yang kita tak pernah masak, tiba-tiba kena masak kan. Tapi bagi Imelda macam susah nak tahu benda yang Imelda tak makan. Kecuali yang tak berapa suka tu adalah macam tauge tu Imelda tak berapa berkenan. Tapi kalau suruh masak memang masak. Tak ada masalah. Sebab bagi Imelda tak kisah apa masakan yang orang bagi, apa bahan yang orang bagi, itu adalah cabaran yang kita kena realisasikan ke dalam pinggan. Macam tu. Maknanya dia ni kena sentiasa terbuka, apa, fikiran terbuka, kreatif. Sebab bagi Imelda, kalau makin susah benda tu, makin seronok. Makin seronok. Bagi tu cabaran lah. Cabaran. Bagi tu cabaran. Okey. Dalam keluarga pula, kan? Adakah chef seorang je yang bergelar chef ataupun mungkin ada ahli-ahli keluarga yang dalam bidang yang sama? Kalau keluarga, memang keluarga betul memang tak ada. Imelda je seorang yang seorang aktif dalam bidang chef. Tapi sepupu adalah dia kerja-kerja kat hotel. Tapi kalau tukang-tukang masak yang masa masak untuk kenduri 400 orang, 800 orang, 1000 orang, itu memang ramai. Pakcik-pakcik Imelda, makcik Imelda memang diorang biasa masak untuk untuk majlis-majlis besar. Jadi diorang actually banyak memberikan. Sebab yelah, bila masak untuk ramai dengan masak untuk sikit, beza. So banyak, diorang banyak bagi inspirasi, diorang bagi kata dorongan untuk Imelda meneruskan dalam bidang masakan. Itu dia tadi. Banyaklah kita sembang dengan chef. Dah minum pun dah minum. Lapar pula chef. Lapar dah. Apa lagi? Jom masak something. Betul. Boleh je. Tengok-tengok semangat chef itu yang kita nakkan. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar saya lagi untuk segmen ketiga. Segmen untuk rasa masakan istimewa dari Sarawak. Daripada Sarawak. Okey, sekejap lagi dalam Sembang Chef. Laksa Sarawak kat sini kita pada big paste yang dah siap. Cuma hari ni Imelda nak ajar kongsi cara nak buat paste tu sendiri. So mula-mula kita akan tumbuk bahan-bahan kering kita. So Imelda ambil. Kita just set up sedikit. Manis. Kita manis. Laci ketumbar. Dan kita letak sedikit. Sebab hari ni special kita makan dorang. Imelda nak masak untuk kita dua je. So kita nak masak banyak-banyak sangatlah. So yang ni kita tumbuk dulu. Tumbuk dulu. Okay. So sekarang kita nak masukkan barang-barang bawang dia. So sekarang ni kita masukkan
Serai. Okey. Masukkan serai. Kita masukkan paste. Nampak tak? Bila kita masak dia lama, dia sampai dia apa tu betul-betul hitam. Hitam. Garing-garing. Betul. Okey, ni dah macam bila dia rupa dia macam ni. Bila dia dah cantik macam ni, dah siap. So, kita ketikkan. Tak payah tutup api, kita ready nak buat kuah. Masuk kita transfer. Okey. Kita masukkan air. Right, kita masukkan chicken stock. Masukkan. Ni memang chicken stock yang pekat tau. Jadi, kita gunakan yang betul pekat. Ada resepi tak menggunakan daun pandan. Tapi Mata suka kalau laksa Sarawak tu wangi. Jadi kita masukkan juga daun pandan. Kita tak nak tumis sekali dengan serai tadi sebab kita tak nak daun pandan akan jadi hangit. Sebab kita nak bawa aroma kan. So, kita masukkan lambat sikit. Okey, kacau sampai dia dah nak mendidih. Kita kecilkan api, kita masuk santan dan kita dah ready nak makan dah. Okey, dia dah mendidih, dia dah marinis sikit. So, kita akan masukkan santan. Okey, bila dia sampai ni macam ni, kita masukkan santan. Kita kecilkan api sedikit. Tengok warna dia pun. Okey, dah nak siap. Tapi sebelum tu kita kena tambah dulu gula dengan garam dia. Dan sedikit garam. Sikit sangat. Alright. Ini orang Sarawak selalu masukkan pedas. Kita banyak makan yang lagi manis tau. Cuma laksa Sarawak ni memang special. Memang rempah dia. Tapi kalau pedas tu banyak datang ke lah. Hitam macam tu. Ada rempah lah. Ada rempah-rempah. So, while kita dah nak siap, dia kita tak boleh mendidih sampai dia mendidih tau. Nanti dia pecah minyak. So, macam ni. Kita kena sedia-sedia kacau. Macam ni rasa? Kena rasa nanti bila dia siap. Dah siap nanti. Lekap dalam mangkuk. Nak lekap, ya? Lekap dalam mangkuk. Okey. Dah siap. Dah siap. Okey, dah tutup api. Itu je. Cerita je. Alhamdulillah. So, dia satu dapur. Lepas tu nombor dua, kita kena belah limau tu dekat sambal belacan. Okey. Dekat sambal belacan eh? Dekat sambal belacan. Dekat sambal belacan ke, dekat kuah ke, tapi mereka suka letak kat sambal belacan. Macam mana rasa dia? Okey, terima kasih Yusuf bersama Sherry dan dalam rancangan Asyik Baru Chef. Kita jumpa lagi di minggu hadapan di episod baru. Bye-bye. Bye. Jom makan. Alright. Terima kasih jumpa ini kan. Tu habiskan udang, sudah ada ayam ni. Tak pedas sangat, okey. Pedas-pedas sangat. Pedas empah ni lain kan. Pedas sama belacan je ni. Macam empah ni kuah ni.